Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami'i Shaghir dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 951. Faqala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an, maksudnya khatamkanlah Al-Qur'an, fi arba'in, dalam 40, maksudnya 40 hari. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an 30 juz ini bisa khatam dalam 40 hari. Al-Qur'an cetakan Arab Saudi yang tersebar ke seluruh negara itu isinya 600 halaman sekitarnya. Nah, maka kalau mau kita bagi untuk 40 hari, berarti satu harinya kita membaca 15 halaman Qur'an. 15 halaman Qur'an. Seandainya habis subuh kita baca 5 halaman. Habis zuhur kita baca 5 halaman. Habis asar kita baca 5 halaman. Nah, ini sudah selesai 15 halaman. Dan ini menurut pendapat Ishaq bin Rahuyah, 40 hari ini adalah batas maksimalnya. Sehingga menurut beliau tidak sepantasnya seorang muslim sudah lewat 40 hari belum khatam Al-Qur'an. Nah, maka mari kita usahakan setiap hari baca Qur'an. Karena Qur'an ini kita perlukan untuk rohani kita. Sebagaimana makan minum kita perlukan untuk jasmani kita. Maka setiap hari kita makan minum untuk jasmani kita, sepantasnya setiap hari kita juga baca Qur'an untuk rohani kita. Kalau kita punya semangat yang lebih, bisa khatam Qur'an kurang dari 40 hari, ini lebih utama. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, kalau bisa satu bulan khatam, berarti satu harinya membaca berapa? Satu juz. Tanggal 1 baca juz 1, tanggal 2 baca juz 2. Nah, ini lebih utama lagi. Tapi minimalnya kata Imam Ishaq bin Rahuyah adalah 40 hari. Itulah makna dari kata-kata iqra', ya, bacalah, maksudnya katamkanlah. Maka kata-kata iqra' itu dalam hadis-hadis Nabi yang kita perhatikan ada 3 makna. Kadang-kadang maksudnya adalah bacalah sekedar membaca saja. Kadang-kadang maknanya adalah bacalah, maksudnya hafalkanlah. Kadang-kadang maksudnya adalah katamkanlah, seperti dalam hadis ini. Karena di sini dikatakan iqra, bacalah Al-Qur'an, seluruh Qur'an. Berarti apa? Katam. Nah, maka 3 makna ini harus kita perhatikan. Mana yang dikehendaki oleh Nabi? Apakah hanya membaca, ataukah menghafalkan, ataukah mengkhatamkan? 952. Iqra'il Qur'an, bacalah seluruh Qur'an, fi thalathin, dalam 3 hari. Ini istata'ta, jika kamu mampu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita khatam Qur'an dalam 3 hari. Berarti satu harinya membaca 10 juz. Dan ini kebiasaan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau konon dalam biografinya salat tahajud itu membacanya 10 juz dalam salat tahajudnya. Ini bagi orang yang sudah hafal Quran enak ini, Pak, sambil mengulang. Nah, bagi yang tidak hafal Quran apakah bisa? Bisa sebenarnya, tapi memang berat. Kita taruh mushaf Quran di depan kita, kemudian salat tahajud sambil baca. Boleh. Karena ini salat sunnah. Tapi salat wajib jangan pakai apa? Membaca. Tapi sholat sunnah dilakukan oleh para salaf
dengan membaca Al-Quran yang terbuka di depannya, enggak ada masalah. Kemudian perintah ini oleh Nabi dikaitkan dengan kemampuan. Ini istata'ta, kalau kamu mampu. Jadi kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, itu malah menyebabkan kita jadi bosan. Rasulullah SAW bersabda, "Mah alaikum bima tutiqun. Iklafu minal amal ma tutiqun." Bebanilah untuk dirimu sendiri amalan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu, karena Allah tidak bosan, maksudnya tidak akan berhenti memberi pahala, hatta tamallu, sampai kalian bosan, yaitu sampai kalian berhenti dari beramal. Wa inna ahabbal amal ilallahi ta'ala adwamu, amal paling dicintai Allah adalah yang dawam, yang istiqamah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka untuk hadis ini 952 ini, kalau mampu saja, kalau tidak mampu tidak usah menantang. Boleh kita berusaha mengamalkan hadis ini di bulan Ramadan misalnya, karena bulan Ramadan orang-orang semangat beramal. Maka 3 hari kita berusaha khatam Quran, meskipun hanya 3 hari saja, setelah itu normal lagi, enggak ada masalah. Yang penting kita sudah melakukan hadis ini dalam seumur hidup kita. 953, iqra'il Quran, bacalah seluruh Al-Quran, fi khamsin, dalam 5 hari. Hadis riwayat Tabarani sahih. Quran 30 juz. Kalau 5 hari khatam, berarti 1 harinya berapa? 6 juz. 6 juz apakah mungkin? Mungkin sebenarnya. Ba'da subuh 1 juz, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Nanti kurang 1 juz lagi mungkin sebelum tidur. 1 juz bagi orang yang lancar itu kan setengah jam. Berarti dia cukup mengambil berapa ini? 2 setengah jam atau 3 jam ya. 3 jam dalam membaca Quran ini. Sebenarnya bisa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, dan ini bisa kita terapkan pada waktu-waktu mulia seperti misalnya pada bulan Ramadan. 954, iqra'il Quran, bacalah seluruh Al-Quran, fi kulli syahrin, setiap bulan. Berarti satu juznya, satu harinya satu juz. Iqra'hu, katamkanlah Quran, fi khamsin wa ishrin, pada 25 hari. Iqra'hu fi khamsi ashrata, katamkanlah Quran pada 15 hari. Iqra'hu fi ashrin, katamkanlah Quran pada 10 hari. Berarti satu harinya berapa? 3 juz. Iqra'hu fi sab'in, katamkanlah Quran pada 7 hari, yaitu 1 pekan. La yafqahuhu, tidak akan paham terhadap Quran, may yaqra'uhu, orang yang mengkhatamkannya, fi aqalla, pada lebih sedikit, min thalathin, daripada 3 malam. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, dan ini ada sababul wurudnya, yaitu Abdullah bin Amr ini setelah dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang perempuan, dia ternyata tidak melakukan apa-apa terhadap istrinya. Malam pertama berlalu begitu saja tanpa ada hubungan sama sekali, karena dia sungguh-sungguh dalam ibadah. Sehingga malam itu ba'da isya sampai subuh tidak tidur untuk tahajud membaca Quran. Kemudian siang harinya tidak mungkin hubungan intim karena selalu puasa. Akhirnya ketahuan oleh Nabi SAW, maka Nabi mengatakan ini, kamu katamkan Quran dalam sebulan, jangan setiap malam seperti itu. Kasihan istrimu enggak terpakai. Ini dolim kepada istri. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, saya mampu lebih cepat ya Rasulullah. Beliau mengatakan, baik, 25 hari. Dia mengatakan, saya mampu lebih cepat. Baik, 15 hari. Dia mengatakan, saya mampu lebih cepat. Baik, 10 hari. Dia mengatakan, saya mampu lebih cepat. Baik, 7 hari. Nah, sampai di sini Nabi berhenti, 7 hari. Berarti paling bagusnya kita mengkhatamkan Quran dalam 7 hari. Ini paling bagusnya. Dan inilah adatnya mayoritas para sahabat Nabi SAW atau mayoritas para salaf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau mengatakan rata-rata ulama salaf katam Quran dalam 7 hari. Kalau mau dikatamkan dalam 7 hari, bagaimana pembagiannya? Tidak dengan juz-juz, tetapi dengan hitungan surat.
Hari pertama adalah 5 surat terpanjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. 5 surat terpanjang. Hari kedua 7 surat. Hari ketiga 9 surat. Hari keempat 11 surat. Hari kelima 13 surat. Hari keenam 15 surat. Hari ketujuh adalah surat-surat mufassal, yaitu surat-surat yang pendek, dimulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Ini kalau mau dikatamkan dalam satu pekan. Nah, hadis-hadis yang mungkin bagi kita ini adalah sesuatu yang berat, saya ulangi lagi, ini bisa kita terapkan pada waktu-waktu mulia, misalnya di bulan Ramadan. Jadi sebisa mungkin hadis-hadis yang sudah baca tadi kita terapkan semuanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisa katam 3 hari, meskipun hanya satu kali saja, nggak ada masalah. Habis itu katamnya dalam satu pekan, meskipun hanya satu kali saja, nggak ada masalah. Nah, habis itu kemudian sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian di sini Nabi semacam melarang orang katam Quran kurang dari 3 hari, karena beliau mengatakan la yafqah, tidak akan paham apa yang kamu baca, karena bacanya terlalu cepat. Karena itu tidak disarankan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Adapun riwayat-riwayat bahwasanya para sahabat ada yang khatam dalam satu malam seperti Sayyidina Uthman dan yang lain-lain, itu maksudnya adalah bukan kebiasaan, tapi hanya pada hari-hari istimewa. Misalnya pada 10 akhir Ramadan, ini semangat ibadahnya sangat tinggi, sehingga karena membaca Quran menikmati lanjut sampai tiba-tiba sampai khatam. Tapi kalau kebiasaan, tidak ada yang melakukan seperti itu di antara para ulama salaf. Kalaupun ada, itu tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya untuk adat jangan, ya. Tapi untuk sesekali karena suatu satu waktu yang mulia, tidak ada masalah. 955. Iqra, bacalah al-mu'awwidhat, surat-surat mu'awwidhat, fi duburi, di belakang kulli salatin, setiap salat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Yang dimaksud surat-surat Mu'awwidzat ini adalah 3 surat, yaitu Qalaqil. Qalaqil itu istilah dari 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maka disebut Qalaqil karena dimulai dengan kul. Disebut Mu'awwidzat karena ada a'udzu. Al-ikhlasnya memang tidak ada a'udzu, tetapi karena dia gandeng dengan surat yang ada a'udzunya, maka dianggap sebagai mu'awwidzat, surat-surat perlindungan. Yang dimaksud kullu salatin, setiap salat, ini adalah salat fardu saja. Jadi disunnahkan kita selesai salat 5 waktu kita membaca 3 kul ini atau qalaqil ini. Khusus untuk pagi hari sunnahnya membaca qalaqil 3 kali. Sore hari qalaqilnya juga 3 kali. Ini dalam hadis yang lain, bukan dalam hadis ini. Karena itu kalau mau kita terapkan hadis ini dengan hadis yang lain tersebut, berarti untuk habis subuh kita membaca qalaqilnya 3 kali. Nanti zuhur 1 kali, asar 1 kali, maghribnya 3 kali. Kemudian isya juga 1 kali. Nah, ini bisa kita terapkan setiap harinya dan fadilahnya sangat-sangat besar. Fadilahnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a," barang siapa yang membaca, oh ini ayat kursi nggih. Siapa membaca ayat kursi di belakang setiap salat fardu, maka tidaklah mencegah dia dari masuk jannah kecuali mati saja. Salah saya. Bukan fadilah salat mu'awwidzat. Tapi kita tambahkan, selain kita baca mu'awwidzat, kita juga membaca ayat kursi. Nah, fadilahnya adalah masuk surga kalau mati saat itu juga. Nah, di sini ada kata-kata salatin maktubah, salat fardu. Inilah alasan ulama mengatakan salatin di sini adalah salat fardu. Jadi para ulama memakai kaidah yang mengatakan, saya tulis di sini kaidahnya, al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dhan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Yang satu mengatakan bacalah mu'awwidzat di belakang sholat. Yang satu mengatakan baca ayat kursi di belakang sholat fardu. Nah, berarti kata-kata sholat fardu menafsiri kata-kata
setiap salat ini. 956. Iqra'il mu'awwidhatain, bacalah dua surat mu'awwidhat, berarti Al-Falaq sama An-Nas. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, lan taqra'a, tidak akan membaca, bimithlihima, dengan semisal keduanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksudnya tidak ada doa yang paling dahsyat untuk berlindung yang melebihi dari dua surat mu'awwidhat ini. Itu maksud dari lan taqra'a bimithlihima. Dan dua surat ini, Al-Falaq sama An-Nas, itu yang lebih dahsyat adalah surat Al-Falaq. Kenapa? Karena dalam surat Al-Falaq kita berlindung kepada Allah dari keburukan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada surat An-Nas kita hanya berlindung dari min syarril waswasil khannas saja. Nah, maka surat Al-Falaq lebih dahsyat daripada surat An-Nas. Sehingga kalau kita tidak sempat kecuali satu surat, maka pilih Al-Falaq. Tapi kalau bisa dua-duanya, maka dua-duanya. Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Falaq, lan taqra'a syai'an, kamu tidak akan membaca sesuatu, ablagh indallah, yang lebih sampai di hadapan Allah, min daripada surat Qul a'udhu bi rabbil falaq. Hadis riwayat Imam Nasa'i sahih. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Al-Falaq lebih dahsyat daripada An-Nas. 957. Iqra, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, inda manamika, pada tidurmu. Maksudnya sebelum tidur. Fa innaha, karena sesungguhnya surat tersebut, bara'atun, adalah perlepasan diri minasyirki, dari kesyirikan. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa surat Qul ya ayyuhal kafirun termasuk surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur. Adapun fadilahnya adalah kita sudah lepas dari kesyirikan. Sehingga seandainya kita mati pada tidur tadi, kita sudah dibebaskan oleh Allah dari kesyirikan. Sementara orang itu diancam dengan neraka apabila pada dirinya ada kesyirikan. Nah, supaya bebas dari kesyirikan, kita baca Al-Kafirun ini setiap malam. Surat-surat yang lain yang disunahkan untuk dibaca inda manamika, sebelum tidur, adalah 1. Ayat Kursi. 2. Dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. 3. Mu'awwidhat. 4. Al-Kafirun. 5. Surat-surat musabbihat yang dimulai dengan sabbaha atau yusabbihu. 6. Surat Al-Mulk sama As-Sajdah. 7. Surat Az-Zumar sama surat Al-Isra. Nah, banyak sekali, Pak. Karena itu kita baca yang kita mampu saja. Minimal ayat kursi jangan ditinggalkan. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, surat-surat yang sudah kita baca fadilahnya ini tadi. Salah satunya Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun disebut oleh para ulama bersama surat Al-Ikhlas dengan istilah dua surat tauhid. Karena Al-Kafirun bicara tentang tauhid ibadah, sementara surat Al-Ikhlas bicara tentang tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dua surat tauhid. Kemudian surat Al-Kafirun memiliki fadilah sama dengan atau semisal dengan surat Az-Zilzal. Idza zulzilat, surat Az-Zilzal ta'dilu nisfal Quran, sebanding separuh Quran. Artinya kita membaca surat Az-Zilzal mendapatkan pahala seperti membaca separuh Quran. Membaca surat Al-Kafirun sebanding dengan seperempat Quran. Membaca surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Quran. Berarti yang paling utama mana ini? Az-Zilzal, ya. Karena dia sebanding dengan separuh. Kemudian berikutnya Al-Ikhlas sepertiga. Kemudian bawahnya lagi Al-Kafirun seperempat. Tapi memang hadis ini saya jujur dikatakan oleh Syekh Al-Albani derajatnya dhaif. Tapi kita lihat apakah ada yang mensahihkannya.
Qala al-Hakim sahih. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Tapi dikomentari oleh Imam Dzahabi bahwasanya di dalam sanadnya ada rawi bernama Yaman. Dia adalah rawi yang didhaifkan oleh para ulama. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan la yu'raf illa min hadithi. Tidak diketahui hadis ini kecuali dari hadis yang dia bawakan. Nah, maka inilah yang menyebabkan para ulama mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ini termasuk hadis fadilah amal sehingga bisa kita amalkan, tidak ada masalah. Ya, kita berharap dari Allah mudah-mudahan dengan membaca Al-Kafirun kita dapat pahala berapa? Seperempat Quran. 958. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innakum, karena sesungguhnya kalian tu'jarun, akan diberi pahala alaihi, atas bacaan Quran. Ama ketahuilah ini, sesungguhnya aku la aqul, aku tidak mengatakan alif lam mim, itu adalah harfun, satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun ashrun, membaca alif itu dapat 10 pahala. Walamun ashrun, membaca lam mendapat 10 pahala. Wa mimun ashrun, dan membaca mim mendapat 10 pahala. Fatilka thalathun, maka itu pahalanya berarti 30 pahala. Hadis riwayat Abu Ja'far, derajatnya sahih. Inilah hadis yang menyebabkan para ulama mengatakan bahwa wirid paling utama itu baca Quran. Maka semua hadis yang mengatakan bahwasanya wirid ini paling utama, wirid ini paling utama, itu maksudnya setelah Quran. Karena fadilah ini tidak ditemukan di dalam wirid-wirid yang lain. Satu huruf dihitung 10, enggak ada pada wirid yang lain. Hanya ada pada Quran saja. Karena itu kemarin sudah saya jelaskan penjelasan dari guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khudair, bahwa kalau kita membaca satu halaman Quran, kita sudah mendapat pahala berapa? 5.000 pahala. Ini satu halaman, Pak. Nah, maka panjenengan ba'da Isya ini nanti mungkin ada tadarusan biasanya gitu. Nah, kalau baca satu halaman ganti, satu halaman ganti, ini setiap baca satu halaman dapat 5.000 pahala. Kalau kita baca satu juz, maka kita dapat berapa? 100.000 pahala. Kalau kita membaca satu kali katam, maka kita mendapatkan pahala 3 juta pahala. Ini penghitungan dari guru kami Syekh Abdul Karim Khudair. Saya enggak pernah menghitung nih. Malas ngitung, Pak. Seberapa huruf nih, Bung? Kakean hurufnya. Tapi kata beliau sekitar itulah. Satu halaman 5.000, satu juz 100.000, satu kali katam 3 juta. Masya Allah. Ini pahala yang sangat banyak sekali. Dengan pahala yang sangat besar itu, insya Allah kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah kalau kita mau baca Quran setiap hari. Nah, maka diulang-ulang ini penjelasan, setiap hari baca Quran, setiap hari baca Quran. Jangan pernah tidak membaca Quran. 959. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya dia ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat li ashabih, untuk sahabat-sahabat Quran. Iqra'u, bacalah az-Zahrawain, dua surat yang bersinar. Maksudnya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya ya'tiyani, datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annahuma, seolah-olah keduanya, ghamamatani, dua awan. Aw qala ghayayatan, atau Nabi mengatakan ghayayatan, dua naungan. Aw ka'annahuma, atau seolah-olah keduanya, firqani, dua rombongan. Min tayrin sawaf, dari burung-burung yang bersof-sof, yang berbaris. Yuhajjani, keduanya akan membela. An sa'an ashabihima, terhadap sahabat-sahabat dua surat tersebut. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil Al-Baqarah berarti berkah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah berarti penyesalan, menyesal karena tidak mendapatkan pahalanya yang besar. Wala tastati'uha, dan tidak mampu terhadap Al-Baqarah, al-batalah, para tukang sihir. Hadis riwayat Imam Muslim sahih.
Maksudnya para tukang sihir tidak bisa baca surat Al-Baqarah. Tetapi kalau surat yang lain mungkin bisa. Tapi surat Al-Baqarah tidak bisa. Yang dimaksud akhdaha, mengambil Al-Baqarah, menurut Imam Munawi adalah sering membacanya dan mengamalkan isinya. Itu maksudnya mengambil. Maka tidak cukup hanya sering membaca, tambah pengamalan terhadap isinya. Sering membaca dan mengamalkan, itu yang dimaksud akhdaha, mengambil. Kemudian surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran disebut Zahrawain, dua surat yang sinar, yang bersinar. Kenapa? Karena di dalamnya ada hukum-hukum syariat yang tidak ada pada surat-surat yang lain. Misalnya hukum-hukum haji, apakah ada surat-surat yang lain? Enggak. Kalaupun ada, satu dua saja ya. Tetapi dalam surat Al-Baqarah kita temukan hukum-hukum haji cukup lengkap, cukup panjang. Hukum-hukum talak atau cerai ada pada surat Al-Baqarah. Nah, maka karena banyaknya hukum inilah disebut sebagai surat yang sinar, yang bersinar. Karena hukum Islam ini bersifat menyinari kegelapan atau kesesatan, sehingga disebut sebagai dua surat yang bersinar. Demikian juga karena banyaknya nama-nama Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini. 960, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, ma salama i'talafat, i'talafat, lunak alaihi terhadap Qur'an, qulubukum, hati-hati kalian. Fa'idha khtalaftum, kalau kalian berselisih fihi terhadap Al-Qur'an, faqumu, maka bangkitlah. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini, menurut sebagian ulama, adalah bacalah Al-Quran selama kita masih bisa khusyuk membaca Quran. Tetapi ketika pikirannya sudah menerawang kemana-mana, sudah lari kemana-mana, Qurannya ditutup. Istirahat dulu. Nanti kalau sudah fresh, baca lagi. Kenapa? Karena membaca Quran dengan khusyuk, ini lebih besar pahalanya daripada membaca Quran hanya dengan mulut saja. Ini maksud hadis ini menurut sebagian orang ulama. Ada lagi yang mengatakan, bacalah Quran selama hati-hati kalian itu lunak terhadapnya, maksudnya selama tidak ada perselisihan di antara orang-orang yang baca Quran ini. Misalnya tadarusan, bacaan Qurannya tidak ada perselisihan, silahkan lanjut. Fa'idah talaftun, tapi kalau sudah berselisih, sudah, enggak usah dilanjutkan. Kenapa? Berselisih dalam masalah bacaan Quran atau tafsiran Quran menyebabkan berdebat. Nah, kalau sudah berdebat menyebabkan nanti jadi rancu terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ditafsiri seperti ini tampaknya kejadiannya cocok untuk masa-masa dulu. Di masa dulu bacaan Quran itu belum disatukan karena Quran turun dengan 7 logat, akhirnya masing-masing baca Quran dengan logat masing-masing. Karena itu Sayyidina Umar ketika mendengar seseorang membaca Quran dengan logat yang dia tidak ketahui, dia ingkari. Kamu ini baca Quran ngawur kamu ini. Nah, dipegang bajunya ini, dibawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini orang baca Quran ngawur dia. Tidak sesuai bacaan yang kau ajarkan. Maka Rasulullah mengatakan, lepas dulu wahai Sayyidina Umar. Setelah dilepas, dia disuruh baca. Ternyata dia membaca, dibenarkan Nabi. Kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Umar, kamu sekarang gantian membaca. Dia membaca, dibenarkan Nabi. Nah, maka Nabi menjelaskan, Quran memang turunnya 7 logat. Sehingga jangan saling mengingkari begitu. Maka maksudnya ikhtalaftum di sini, berselisih, yaitu kalau sudah berselisih bacaannya. Menganggap sana salah, menganggap sini yang benar, padahal semuanya ajaran Nabi SAW. Maka bangkitlah, jangan dilanjutkan membaca, karena nanti malah terjadi percekcokan di antara kaum muslimin. Tapi selama bacaannya masih satu, sekarang tampaknya sudah tidak ada lagi perselisihan begitu. Karena bacaan Quran sekarang sudah disatukan di masa Sayyidina Uthman itu, yang beda-beda itu semuanya Qurannya sudah dibakar, kemudian disatukan dalam satu mushaf Quran yang disebarkan ke semua negara Islam pada waktu itu. Adapun yang tersisa sekarang ini, yang seperti yang biasa saya contohkan, bacaan Quran yang berbeda-beda, itu hanya sisa-sisa dari 7 logat yang diizinkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 961, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah Quran,
Wabtaghu bihillah, dan carilah dengan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mencari ridha Allah. Min qabli, sebelum, ayatia datang qaumun, suatu kaum, yuqimunahu, menegakkan Al-Quran, iqamatal qidah, seperti tegaknya anak panah, atau meluruskan Quran seperti meluruskannya anak panah. Tetapi yata'ajjalunah, mereka minta segera upahnya, wala yata'ajjalunah, dan mereka tidak mengharapkan pahalanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menyuruh kita untuk membaca Quran dengan ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Mengharap pahala dari Allah. Satu huruf 10 pahala. Nah, ini kita harapkan dari membaca Quran. Jangan membaca Quran untuk mendapatkan uang. Siapa yang mau mendengarkan bacaan saya bacanya merdu sekali. Tapi kalau ngundang saya, maka sangunya 5 juta misalnya. Nah, maka diundang untuk naik panggung bacakan Quran, merdu sekali. Kemudian orang-orang biasanya setiap kali satu ayat dibaca, mereka teriak Allah. Dibaca lagi satu ayat, mereka teriak Allah. Nah, seperti itu, itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Baca Quran dengan niatan untuk mendapatkan upah. Itulah yang disebut di sini yata'ajjalunah. Mereka minta segera, yaitu minta diupai oleh manusia. Wala yata'ajjalunah, tidak minta pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud iqamat al-qidah, meluruskan Quran seperti lurusnya anak panah, maksudnya bacaannya lurus, bacaannya benar, tidak ada yang salah. Huruf-hurufnya, makhrajnya sangat bagus. Meletakkan makhraj pada tempat-tempatnya masing-masing. Bagus, bacaannya bagus, tapi hatinya yang rusak. Mana lebih utama, hati atau zahir, yaitu mulut? Tentu saja zahir lebih utama. Tetapi kalau dua-duanya, tentu saja apa, hati lebih utama. Tetapi kalau zahirnya bagus dan hatinya bagus, ini lebih baik lagi. Baca Quran, bacaannya, makhrajnya bagus, dan hatinya juga lurus. Ini yang paling utama, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini menunjukkan tidak bolehnya minta upah dari membaca Quran. Bagaimana kalau minta upah dari mengajarkan Quran? Nah, kita baca dulu hadisnya 962. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Wa'malu bih, dan beramallah dengan Quran. Wala tajfu anhu, jangan menjauh dari Quran. Wala taghlu fih, jangan berlebih-lebihan dalam Quran. Wala ta'kulu bih, jangan makan dengan bacaan Quran. Wala tastakthiru, dan janganlah mengumpulkan banyak-banyak harta dunia. Bihi, dengan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Hadis ini menyuruh kita untuk membaca Quran dan mengamalkan Quran. Maka Quran harus dipelajari. Karena kalau hanya baca, tidak dipelajari, tidak akan tahu isinya. Dan kalau tidak tahu isinya, tidak akan bisa mengamalkannya. Nah, maka perintah mengamalkan ini berarti mengandung juga perintah untuk mempelajari. Yang dimaksud la tajfu, jangan menjauh, itu maksudnya jangan menjauh dari bacaan Quran. Enggak pernah buka Quran, ini berarti menjauh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, siapa yang belum khatam 40 hari, berarti dia sudah termasuk apa? Menjauh. Sebagian ulama mengatakan begitu. Karena itu menurut teori ini, ya 40 hari ini minimal khatamnya. Tidak boleh lebih dari 40 hari. Lebih dari 40 hari sudah dianggap tajfu, menjauh dari Quran. Maka Quran harus dekat dengan kita, dibaca terus sampai khatam dalam 40 hari kalau mampu. Adapun yang dimaksud la taghlu, jangan berlebih-lebihan, berarti membaca terlalu banyak. Seperti tadi ya, setiap malam khatam Quran, ini berlebihan. Belum 3 hari sudah khatam Quran, ini berlebihan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tafsiran yang lain. Di sini sudah saya kumpulkan 3 macam tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan, jangan kalian itu berlebih-lebihan di dalam baca Quran
akhirnya meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Jadi fokusnya hanya baca, 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 sehingga kewajiban-kewajiban yang lain malah jadi kacau. Nah, ini tidak benar juga. Misalnya seorang laki-laki punya keluarga, anak dan istri. Wajib apa? Menafkahi keluarga. Ini saking rajinnya membaca Quran, maka pekerjaannya keteteran. Sampai akhirnya anak istrinya tidak bisa makan sebagaimana mestinya. Ini dolim kayak begini. Ini berarti apa? Berlebih-lebihan dalam membaca Quran. Tafsiran yang ketiga, jangan menjauh dari Quran, maksudnya hanya membaca saja, apa? Jangan menjauh, maksudnya jangan menjauh dari membaca karena sibuk dengan mempelajari tafsirnya saja. Ayatnya dipelajari terus tafsirnya, tapi enggak pernah dibaca. Ini menurut penafsiran yang ketiga. Dan ini tercela seperti ini. Seorang pengajar tafsir tetapi bacanya tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Karena terlalu sibuk mempelajari tafsirnya, malah enggak pernah membacanya. Ini berarti juga apa? Menjauh dari Quran. Dia mendekat, tapi mendekatnya hanya mempelajari tafsirnya. Adapun bacaannya dia menjauh. Nah, ini tidak bagus. Kemudian jangan berlebih-lebihan dalam Al-Quran. Al-Quran maksudnya banyak membaca, tetapi tidak pernah mempelajari atau mentafakuri maknanya. Nah, ini juga tercela. Jadi mempelajari terus tafsirnya tapi enggak pernah baca atau jarang baca, ini tercela. Atau sebaliknya, baca terus tapi enggak pernah apa? Mempelajari tafsirnya, ini juga tercela. Karena itu kalau di masjid-masjid sekitar Panjenengan ada tafsir Quran, majelis tafsir Quran, itu dihadiri ini, supaya kita termasuk orang-orang yang tidak menjauh dan tidak berlebih-lebihan dari di dalam Al-Quran ini. Kemudian di sini la ta'kulu bih, jangan makan dengan Quran. Maksudnya tadi tidak boleh minta upah dari bacaan Quran. Adapun kalau upah dari pengajaran Quran, nah maka ini menurut mayoritas para ulama tidak apa-apa. Ada guru TPA mengajari anak-anak baca Quran yang belum bisa baca, membuat iklan misalnya, dari tidak bisa, dari nol bisa sampai bisa. Bayarnya berapa? Nah, ditulis bayarnya berapa rupiah. Boleh seperti itu, enggak ada masalah. Kenapa boleh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah." Paling berhak yang kalian ambil upahnya adalah Al-Qur'an. Maksudnya pengajaran Qur'an atau memberi manfaat dengan Qur'an. Jadi harus dibedakan antara baca Qur'an dengan mengajarkan Qur'an. Kalau mengajarkan Quran ini kita punya jasa kepada orang yang kita ajari. Kamu enggak bisa, saya ajari, jadi bisa. Ini berarti ngasih jasa. Memberi jasa itu kan wajar untuk dikasih upah kan? Ada orang ahli pijat, saya lelah-lelah ini dipijeti, maka wajar saya kasih upahnya. Nah, maka sebagaimana boleh memberikan upah untuk manfaat dunia, apalagi memberikan upah untuk manfaat akhirat. Manfaat akhirat termasuk baca Quran ini, sehingga ini tidak ada masalah untuk mengambil upah padanya. Tapi kalau baca Quran saja, maka jangan minta upah darinya, tidak boleh minta upah darinya. 963. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Wasalullaha bihi, dan mintalah kepada Allah dengan bacaan Quran. Qabla, sebelum an ya'tiya, datang qaumun, suatu kaum, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, fayas'aluna bihin nas, lalu mereka minta dengan bacaan tadi terhadap manusia. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, ini lebih jelas lagi menunjukkan bahwa yang dilarang minta upah itu adalah apa? Membaca Qur'an. Saya mau bacakan Qur'an supaya kamu tenang hatimu, atau supaya kamu senang mendengarkan bacaan saya yang merdu, tapi nanti bayar saya, enggak boleh. Mau baca Quran silahkan, tetapi minta upah dari bacaan Quran tidak boleh. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa setelah kita baca Quran, hendaklah kita salullah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka paling bagusnya setiap kita selesai baca Quran, maka ditutup dengan apa? Doa. Doanya apa? Terserah, bebas. Sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, boleh.
atau doa yang disukai oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah, surat Al-Baqarah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub 'alaina, ini yang ayat berikutnya. Wahai pemelihara kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan berikanlah tobat kepada kami, sesungguhnya Engkau itu Maha penerima tobat dan Maha rahmat. Ini boleh. Ini beliau guru kami Ustaz Mudzakir, kalau selesai satu pengajian atau satu amalan, nah, maka biasanya ditutup dengan ini. Misalnya ada rapat atau misalnya ada apa, pengajian, selesai pengajian ditutup dengan doa ini. Ini meniru perbuatan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah ini juga satu amalan. Nah, maka supaya diterima oleh Allah ditutup dengan doa. Ini sesuatu yang bagus. Atau doa yang terkenal, Allahummarhamna bilqur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nura wa rahmah wa dzakkirna minhuma nussina, dan seterusnya itu. Itu bisa ditemukan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma irhamni. Meskipun hadisnya dhaif, tapi enggak apa-apa. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khatam Quran membaca Allahummarhamni bilquran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhuma nussitu. Ini paling bagus dibaca nussitu, bukan nasitu, ya. Lebih bagus apa? Nussitu atau nussina. Wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Harawi, derajat hadisnya mu'dhal. Hadis yang mu'dhal termasuk hadis yang dhaif. Tapi karena sekedar fadilah amal, tidak ada masalah kita baca doa tersebut. 964. Iqra'u, bacalah surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna syaitan, karena setan, la yadkhul, tidak masuk, baitan, satu rumah. Yuqra'u fihi, yang dibacakan padanya, suratul Baqarah. Hadis riwayat Hakim sahih. Ini adalah fadilah yang kedua untuk surat Al-Baqarah. Tadi fadilah pertama sudah kita baca, yaitu Baqarah akan membela orang-orang yang selalu membacanya, dan Baqarah adalah apa? Berkah. Nah, ini fadilah yang kedua, Baqarah itu menyebabkan setan tidak masuk. Jadi rumah kita bisa kita kasih benteng. Bentengnya apa? Al-Baqarah. Setannya enggak bisa masuk. Bagaimana kalau ada satu rumah sudah ada setan padanya? Supaya setannya lari gimana? Sama juga, bacakan apa? Al-Baqarah. Karena dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Inna syaitana, sesungguhnya setan yang firu lari, minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi kalau ada rumah angker isinya setan, panjenengan pengen ngontrak di situ karena murah, enggak apa-apa. Bacakan apa? Al-Baqarah. Setannya lari. Saya punya teman, dia ngontrak 3 kali itu semuanya rumah angker, Pak. Di Wonosari rumah angker. Kemudian di mana lagi rumah angker? Yang terakhir itu di Karanganyar rumah angker. Enggak ada yang berani pakai itu. Sudah lama, sudah bertahun-tahun rumahnya kosong karena angker. Tapi dia santai saja pakai dan tidak ada masalah. Nah, mungkin dia mengamalkan hadis-hadis seperti ini. Rumah angker dimasuki, bacakan Fatihah Baqarah. Setannya sudah langsung lari. Kalau kita tidak sempat membaca Al-Baqarah karena banyak, ini berapa juz nih, 2,5 juz nih. Nah, maka minimal kita baca 3 ayat, 2 ayat terakhir. Wa innahu anzala minhu ayatain. Allah menurunkan dari Al-Baqarah
Allah menurunkan dari bawah singgasana Allah ayat ini, dua ayat yang Allah menutup dengannya surat Al-Baqarah, yang keduanya tidak dibaca pada satu rumah selama 3 malam lalu didekati oleh setan, tidak mungkin. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka minimal 2 ayat, kalau bisa semuanya. 2 ayat masih ada setannya, nah, kita baca semuanya. Tapi 2 ayat sudah lari, ya sudah. Karena setan kan bermacam-macam, Pak. Mungkin ada setan yang apa? Besar, ada setan yang kecil. Karena setan itu ada yang kurang ajar, Pak. Tetangga saya itu ngerukyah orang, orangnya kena setan. Maka yang dirukyah ini, yang masih ada setannya dalamnya ini mengatakan, "Kowe meh mau copo kowe, apal surat opo kowe, aku lek akeh hafalanku." Nah, ini setannya kurang ajar kayak gini. Nah, maka setan yang kayak gini harus dihadapi orang yang apa? Yang kuat juga. Tapi tampaknya setan itu hanya ingin mendonkan hati dia saja. Kalau hatinya sudah apa rendah, akhirnya dia membacanya jadi tidak sungguh-sungguh. Kalau membacanya tidak sungguh-sungguh, jadi setannya tidak lari. Nah, maka kalau ada ucapan seperti itu, enggak usah takut, bacakan aja, enggak peduli. Itu hanya usaha setan untuk meruntuhkan keimanan kita saja. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kita disuruh membaca Al-Qur'an fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kita. Nah, fadilah membaca Qur'an di dalam rumah sudah sering saya sampaikan. Ini kita tampilkan lagi hadisnya. Bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi perkataan Abu Hurairah, tapi pasti ini sumbernya dari Nabi. Innal baita, sesungguhnya rumah menjadi luas terhadap penghuninya dan didatangi oleh para malaikat, disingkiri oleh setan dan menjadi banyak kebaikan padanya apabila dibacakan Quran padanya. Sungguh rumah itu menjadi sempit terhadap penghuninya, disingkiri oleh malaikat, didatangi oleh setan-setan dan menjadi sedikit kebaikannya gara-gara tidak dibacakan padanya Al-Quran. Ini perkataan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Sunan Darimi. Nah, maka selain kita membaca Quran di masjid, hendaklah juga membaca Quran di rumah untuk manfaat ahli rumah kita sendiri-sendiri. 965. Iqra'u, bacalah, maksudnya bacalah Quran, kama sebagaimana ulimtum, kalian diajari. Fa innama, sesungguhnya tiada lain, ahlaka, membinasakan, mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu. Ikhtilafuhum, perselisihan mereka, ala ambiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Jadi mereka menyelisih nabi mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa membaca Quran itu harus ada gurunya. Ulimtum, seperti kalian diajari. Jadi ilmu Quran ini termasuk ilmu yang tidak bisa dipelajari lewat buku tok, harus pakai guru. Lewat buku sebagai peluasan ilmu enggak ada masalah, tapi harus punya guru. Kalau tidak punya guru, pasti nanti ada salah. Buktinya sudah banyak, termasuk saya sendiri. Saya dulu ketika masih di pesantren melihat satu buku tajwid berbahasa Arab. Nah, maka saya tertarik untuk membacanya. Saya baca sendiri. Maka saya dapatkan di situ ada namanya idgham kabir. Idgham kabir itu ada 2 huruf misalnya sama. Yang pertama berharokat, yang kedua berharokat. Nah, maka diidghamkan. Itu namanya idgham kabir. Maka waktu itu saya mempraktekkan sendiri begini. Kososo, nah, ini sot, sot. 2 huruf yang sama, sama-sama berharokat. Boleh diidghamkan. Waktu itu saya membacanya menjadi kososo. Itu dulu tanpa guru, Pak. Setelah saya belajar ilmu qiraat dengan guru, saya baru tahu bahwa ini salah seperti ini. Ini betul idgham kabir, tapi bukan satu kata gini. Ini harus 2 kata. Ini kata pertama, ini kata kedua. Nah, maka kalau sot ketemu sot, tapi 2 kata, maka apa? Bisa idgham. Tapi 1 kata nggak bisa idgham. Ini contoh ketika seseorang mempelajari bacaan Quran tanpa guru, pasti salah. Ada orang baca Quran,
ternyata nun al-qalam itu. Nah, salah kenapa? Tanpa guru. Tadi pagi anak saya tanya, ini bacanya gimana ya? Gimana Bi? Bacaan Quran kok dia tidak paham. Saya pengen lihat surat apa itu. Ternyata karena hari Jumat kemarin dia baca Al-Kahfi, maka dia ingin lanjutkan surat Maryam. Surat Maryam diawali dengan Kaf Ha Ya Ain Sad. Nah, dia masih kelas 2 belum pernah diajari. Nah, maka saya ajari Kaf Ha Ya. Begitu mendengar ucapan saya merasa heran dia, kok bacaannya aneh. Maka saya suruh nirukan tuh malu dia, malu salah. Nah, maka saya suruh mengulangi satu kata, kaf, kaf. Nah, ini anak kecil harus diajari seperti ini untuk yang sulit-sulit. Adapun yang sudah biasa, maka dengan surat-surat yang lain sama, tidak ada masalah kalau dia sudah bisa membaca sendiri. Tapi untuk yang lain-lain yang perlu diajarkan, harus diajarkan juga. Maka Nabi mengatakan di sini, kama ulimtum, seperti yang kalian diajarkan. Karena itulah para ulama mengatakan al-qira'atu sunnatun muttaba'atun. Al-qira'ah, bacaan Quran itu adalah sunnah yang diikuti. Diikuti maksudnya harus dari guru. Gurunya ngomong gimana kita ikuti. Nah, gurunya ini juga dari guru. Terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita buat-buat sendiri, enggak bisa, enggak boleh. 966. Iqra'u, bacalah hatainil ayatain, dua ayat ini. Allataini, yang fi akhir surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah. Fa inna rabbi, karena sesungguhnya pemeliharaku, a'tanihima, memberikanku dua ayat ini, min tahtil arsh, dari bawah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Fadilah yang pertama yang diberi hanyalah Nabi Muhammad. A'tanihima, Allah memberi kepada saya. Maksudnya khusus saya dikasih. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang dikasih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain lebih lengkap mengatakan lam yu'tahuma nabiyyun qabli. Tidak ada satupun nabi sebelum saya dikasih dua surat ini, dua ayat ini. Fadilah yang kedua, tahtal arsy, turunnya dari bawah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mempunyai satu fadilah tersendiri. Apakah ada wirid yang turunnya dari singgasana Allah? Ada. Kalau tadi kan Al-Quran. Nah, sekarang wirid yang turunnya dari singgasana Allah. Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsh, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu kalimat yang munculnya dari bawah singgasana Allah, min kanzil jannah, dari gudangnya jannah, yaitu kamu mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita baca la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita membaca begitu, fayaqulullah, Allah menjawab, aslama abdi, hambaku telah Islam, wastaslama, dan dia pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka wirid ini la hawla wa la quwwata illa billah termasuk wirid-wirid yang sangat utama. Terutama kalau kita menghadapi masalah besar. Misalnya kita ditakut-takuti orang, ada suatu masalah dengan orang, kemudian kita ditakut-takuti. Nah, tidak usah takut. Berhadapan dengan orang di pengadilan misalnya, kita dilaporkan oleh seseorang sampai masuk pengadilan misalnya, maka sebelum datang ke pengadilan ini perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Datang, tenang saja, enggak ada masalah. Nanti Allah akan membereskan karena Allah sudah mengatakan aslama abdi wastaslam. Hamba saya sudah Islam, sudah pasrah kepada saya. Maka akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 967. Aqrabu, paling dekat, ma yakunu rabbu, apa yang adalah Allah, minnal abdi, kepada hamba, adalah fi jawfil laylil akhir, pada tengah malam yang terakhir. Fa in istata'ta, kalau kamu mampu, antakuna, bahwa engkau menjadi, mimman yadhkurullah, termasuk orang-orang yang zikir kepada Allah, fi tilkas sa'ah, pada waktu tersebut, fakun, maka jadilah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Yang dimaksud separuh
malam yang terakhir atau tengah malam yang terakhir, bukan separuh ya, tengah malam terakhir. Itu maksudnya sepertiga malam terakhir. Berarti ngitungnya ya sekitar 3,5 jam sebelum subuh. Dari jam 1, 2, 3, 4, setengah 5. Nah, maka kalau kita bangun kok jam 1, maka ingat-ingat hadis ini. Ini adalah waktu di mana kita paling dekat kepada Allah. Sehingga disuruh untuk yadhkurullah, zikir sama Allah. Zikir itu tidak harus sholat, Pak. Kalau panjenengan pengen sholat tahajud, bagus. Tapi kalau masih ngantuk karena ini belum jam sholat tahajud, biasanya tahajud jam 3 misalnya, nah, maka jam 1 tidur lagi enggak ada masalah. Tapi sebelum tidur angkat tangan dulu, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita angkat tangan? Karena doa dengan angkat tangan lebih mustajab. Nah, setelah itu kemudian kita bubuk lagi, silahkan. Nanti ternyata ngelilir lagi jam 2. Dan jam 2 panjenengan belum biasa bangun. Enggak usah bangun, enggak apa-apa. Nanti malah jadwalnya rusak. Nah, jam 2 enggak usah bangun, tapi doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bubuk lagi. Nah, biasanya bangun jam berapa? Jam 3, silahkan bangun. Supaya jadwalnya normal sebagaimana biasanya. Karena sebagian orang ketika jadwal bangunnya itu berubah, malah dia jadi kondisi pagi harinya malah tidak nyaman nantinya. Kalau panjenengan tidak apa-apa ya silahkan, bangun jam berapapun silahkan. 968. Aqrabu ma yakunul 'abd, paling dekatnya hamba mir rabbih kepada Allah, wa huwa sajid, dalam keadaan dia sujud. Fa aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa yaitu dalam sujud kita. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa posisi kita sedang sujud ini paling dekat sama Allah, sehingga doanya lebih mustajab. Karena itu disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak doa. Nah, penerapannya menurut mayoritas para ulama ini adalah doa pada saat sujud di dalam sholat kita maksudnya. Bukan tiba-tiba sujud tok gitu, bukan. Ini menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa sujud saja tidak ada masalah. Maka Ibnu Taimiyah kalau ada masalah besar, biasanya beliau mencari tempat yang sepi, kemudian di situ beliau sujud, nangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil doa. Maka beliau katakan tidak lama pasti akan diberi jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu masalah ditanyakan, beliau enggak bisa jawab. Nah, beliau melakukan ini, sujud kemudian doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau panjenengan mau ikuti pendapat Ibnu Taimiyah, monggo. Sujud meskipun di luar sholat. Tapi menurut saya lebih utama pendapat mayoritas para ulama, sujud itu dilakukan ketika sholat. Karena kita tidak pernah menemukan Nabi melakukan sujud di luar sholat. Kecuali sujud syukur. Nah, itu dilakukan Nabi di luar sholat. Demikian juga sujud tilawah. Ini dilakukan Nabi di luar sholat. Tapi sujud doa kita belum temukan dalilnya. Sehingga lebih bagusnya apa? Berdoanya pada saat sujud sholat. 969. Aqrabukum minni majlisan, yang paling dekat di antara kalian terhadap saya tempatnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah ahsanukum khuluqa, yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang akhlaknya baik akan ditinggikan derajatnya di surga, sehingga paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia orang yang paling dicintai Nabi. Nabi mengatakan inna ahabbakum ilayya, orang yang paling kucintai dan paling dekat kepada saya di akhirat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sebaliknya orang yang paling benci, paling saya benci dan paling jauh dari saya di akhirat adalah yang paling jelek akhlaknya, yang cerewet, banyak bicara, al-mutafayhiqun, al-mutasyaddiqun, yang memfasih-fasihkan ucapannya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Apakah ada amalan yang lain yang mendekatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Sungguh orang paling dekat kepada saya pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan,
yang paling banyak baca selawat kepada saya. Tapi sayangnya hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mensahihkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tapi ada juga yang mendhaifkan. Syekh Albani mendhaifkan. Tapi ini fadilah amal, tidak ada masalah kita amalkan. Maka kalau seseorang itu akhlaknya bagus, selawatnya banyak, ini paling tinggi derajatnya di dalam surga, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita perbanyak selawat. Kalau kita tidak punya akhlak yang baik dan kita usahakan akhlak yang baik bersama selawat tersebut. Terakhir, aqirru, tetapkanlah atau biarkanlah at-tayra, burung, ala makinatiha, pada tempat-tempatnya. Ini boleh dibaca makinat, boleh dibaca makinatiha. Tetapkanlah burung pada tempat-tempatnya. Maksudnya jangan diusik-usik. Ini ada burung sedang berada di sarangnya, jangan diusik. Diambil telurnya, kemudian dia bingung muter-muter. Nah, pernah di apa? Tegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu yang diambil bukan telurnya ya, anaknya diambil. Sehingga ini induknya muter-muter cari-cari. Maka Rasulullah mengatakan, siapa ini yang membuat mengejutkan burung ini? Kasihan, kembalikan anaknya. Nah, akhirnya dikembalikan lagi. Bukan berarti tidak boleh ngambil telur burung, bukan gitu. Tapi maksudnya kalau mengganggu burung, maka tidaklah disukai seperti itu. Maka Nabi mengatakan, biarkanlah burung itu pada tempatnya, tempat tinggalnya atau sarangnya. Boleh kita membunuh burung atau memburu burung apabila untuk kita makan atau untuk kita miliki. Tapi kalau hanya abasan sia-sia, maka tidak boleh. Man qatala usfuran abatha, siapa yang membunuh burung sia-sia, jadi tidak ada tujuan apa-apa, ajjalillah yaumal qiyamah minhu, maka burung itu akan teriak kepada Allah pada hari kiamat nanti. Dia mengatakan, wahai pemeliharaku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku dengan sia-sia, dia tidak membunuhku untuk mengambil manfaat dariku. Hadis riwayat Nasa'i, tapi derajatnya kata Syekh Albani adalah dhaif. Inilah kaum muslimin rahimakumullah yang dapat kita pelajari dari hadis-hadis ini, benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini, yaitu Kamis 18 Agustus 2022, saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa pada hari-hari ini kami masih melanjutkan program finishing bangunan asrama putra maupun bangunan asrama putri. Alhamdulillah Rabbil Alamin, untuk bangunan asrama putra, pada kesempatan yang lalu kami mengerjakan finishing di bagian depan asrama putra, baik itu pemasangan keramik maupun pemplesteran dan pengajian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini, untuk pemasangan keramik, pemlesteran dan pengajian sudah 80% terselesaikan. Insyaallah kami akan lanjutkan pada pekan ini dan mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam satu pekan ke depan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, adapun untuk bangunan asrama putri, alhamdulillah rabbil alamin, untuk pemasangan tralis di bagian teras juga sudah terselesaikan. Kemudian proses pembangunan posko keamanan atau posko jaga juga masih sedang berlangsung saat ini. Alhamdulillah rabbil alamin, sudah selesai pemasangan batu bata dan juga sudah selesai pemasteran. Kemudian kami lanjutkan untuk pemasangan keramik di bagian posko jaga ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan pula bahwa sebagian tukang kami minta untuk
mendahulukan, yaitu pembangunan selokan atau saluran air sebelum nantinya segera datang musim penghujan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang telah turut andil dalam program sedekah jariah pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini. Mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini, semuanya benar kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi muslimin dan muhsinin yang hendak melihat langsung perkembangan program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan. Insyaallah kami akan berusaha untuk bisa menyambutnya dan juga menjelaskan tentang program dan perkembangan pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kesempatan untuk turut andil dalam program investasi akhirat sedekah jariah pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini masih terbuka lebar bagi siapapun, bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali maupun bagi yang belum turut andil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, selain program pembangunan, kami juga membuka program sedekah sarpras, sedekah karpet untuk musala, dan juga sedekah kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan sebagai wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Saya Yusuf Rahmatullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.